Sidang hadirin yang dihormati sekalian, sekaligus majelis mengumumkan perakan masuk div-div kehormat mengiringi yang berhormat Ustaz Hishamuddin Haji Abdul Karim, Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Belia, Sukan dan NGO Negeri Terengganu ke Majlis Perasmian Penutup Kejohanan Taekwondo Tertutup Terengganu kali pertama. Para hadirin diminta untuk berdiri. Yang berhormat, div-div kehormat serta para hadirin sekalian diminta untuk terus kekal berdiri bagi sama-sama kita nyanyikan lagu Negaraku dan lagu Terengganu Maju, Berkat Sejahtera. Impian terus
maju di bawah suluhan wahyu. Rakyat berdaya saing, kita bergerak seiring. Tiada yang ketinggalan kerana adil pengagihan juga seimbang tumpuan. Jangan dikufuri, wajib disyukuri. Nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa. Tegakkan syariatnya, semua bahagia. Negeri akan patuh pada imam. Yang berhormat Div-Div Korman serta para hadirin sekalian dipersilakan duduk dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Yang saya hormati lagi saya kasihi, yang berhormat Ustaz Haji Syamuddin bin Haji Abdul Karim, Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Belia, Sukan dan NGO Negeri Terengganu. Seterusnya yang berbahagia Datuk Haji Ahmad Nasir bin Tan Sri Ibrahim Fikri, Presiden Persatuan Taekwondo Negeri Terengganu. Yang berhormat Haji Khazan bin Cik Mat, Ahli Dewan Undangan Negeri Seberang Takir, Master Sheikh Ismail bin Muhammad Faruk, Timbalan Presiden Persatuan Taekwondo Negeri, Grandmaster John Hood Duke Mo, Presiden IPMF Korea, Encik Ismail bin Ubaidillah, Penolong Pengarah Unit Pembangunan Bakat Murid, mewakili Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Yang berbahagia Encik Ahmad Zulkifli bin Muhammad, Penolong Pengarah Bahagian Kemudahan dan Infrastruktur Majlis Sukan Negeri Terengganu, mewakili Pengarah Majlis Sukan Negeri Terengganu. Ketua-ketua jabatan serta agensi, guru besar, pengetua dan guru penasihat kurikulum dan seluruh peserta, para atlet dan para hadirin yang dikasihi dan dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari diucapkan kepada semua yang hadir pada saat ini. Pertama dan selamanya setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala kurniaan yang diberikan kepada kita dan seterusnya dapat kita menjayakan program ataupun kejohanan Taekwondo Tertutup Terengganu kali pertama. Dan majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil yang berhormat Ustaz Syamuddin bin Haji Abdul Karim, Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Belia, Sukan dan NGO Negeri Terengganu atas kesudian untuk hadir bersama-sama memeriahkan program yang ada pada hari ini yang dianjurkan pada kali ini, iaitu program Taekwondo, Kejohanan Taekwondo Tertutup Terengganu kali pertama, dan seterusnya akan menyempurnakan majlis perasmiannya sebentar sahaja lagi. Kajang Pak Malau, kajang berlipat, kajang hamba mengkuang layu.
Jemari disusun, tangan diangkat. Mohonlah rahmat dari Tuhan yang satu. Bagi memohon rahmat keberkatan dalam majlis yang diadakan pada hari ini, majlis dengan penuh sukacitanya menjemput dan persilakan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Wan Muhammad Hazim bin Wan Muhammad Hashim yang merupakan Imam Masjid Abidin Kuala Terengganu untuk memimpin bacaan donga. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت الله الأعز الأكرم اللهم يا الله يا الله kami menzahirkan kesyukuran kami kepadamu kerana dengan keizinanmu kami dapat berhimpun pada saat yang penuh berkat ini dalam majlis peresmian Kejohanan Taekwondo Tertutup Terengganu kali pertama tahun 2023. Kami memohon kepadamu juga ya Allah, limpahkanlah taufik hidayah, petunjuk dan inayahmu kepada para pemimpin dan sekalian rakyat jelata di negeri ini khususnya dan negara Malaysia amnya. Mudah-mudahan 1000 keberkatan dikurniakan kepada majlis kami ini yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Ustaz Haji Hishamuddin bin Abdul Karim, Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Belia Sukan dan NGO Negeri Terengganu. Allahumma ya man la yakhfa alaihi syai' fil ardi wala fis sama'. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah majlis yang kami adakan pada hari ini. Hindarilah ia daripada sebarang gangguan, kerosakan ataupun apa jua kerumitan, agar ianya berjalan dengan penuh lancar, teratur dan mencapai objektif yang disasarkan. Allahumma ya hayu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, sematkanlah keazaman dalam diri para pengamal bela diri taekwondo di negeri kami ini untuk terus berusaha dan berjaya, seterusnya memberi sumbangan yang terbaik kepada negeri dan negara dalam arena bela diri yang diceburi oleh mereka ini. Ya Allah, bantulah kami bagi menjaga khazanah ilmu seni mempertahankan diri ini agar ianya dapat diwarisi pula kepada generasi-generasi yang berikutnya nanti. Allahumma ya sami'a da'awat ya qadhiyal hajat. Ya Allah, jadikanlah negeri kami ini negeri yang maju duniawi dan ukhrawi. Jadikanlah ya Allah negeri kami negeri yang berkat pada segala hasil mahsul yang dinikmati. Dan jadikanlah ya Allah negeri kami ini negeri yang sejahtera daripada bala dan kemurkaan-Mu wahai Ilahi. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman mubaraka wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran diucapkan kepada yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Wan Muhammad Hazim bin Muhammad Hashim di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Semoga limpahan rahmat dan berkat akan sentiasa memayungi majlis yang diadakan pada hari dan juga berjalan dengan penuh aman dan sejahtera, serta didoakan juga perjalanan Persatuan Taekwondo akan juga terus dirahmati sepanjang masa. Yang berhormat, Dif-Dif kehormat sekalian, bagi menzahirkan kebersamaan dan komitmen ahli dan juga para atlet taekwondo, majlis seterusnya menjemput dan persilakan Saudara Muhammad Razi bin Muhammad Ramlan untuk tampil ke hadapan bagi mengetuai bacaan Iqra Taekwondo. Dipersilakan.
I shall observe the Rukun Negara. I shall observe the tenets of Taekwondo. I shall respect instructors and seniors. I shall never misuse Taekwondo. I shall be a champion of the freedom and justice. I shall be a more peaceful world. Up. Cheerio. Kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Razi bin Muhammad Ramlan di atas pimpinan ataupun mengetuai bacaan ikrar taekwondo sebentar tadi. Yang berhormat sudah hadirin yang dikasihi sekalian. Umpama setiap kapal punya nakoda, setiap pelayaran ada kaptennya. Begitulah persatuan taekwondo negeri Terengganu. Sebagai ucapan aluan, pembuka bicara, majlis seterusnya menjemput dan mempersilakan Presiden Persatuan Taekwondo Negeri Terengganu yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Nasir bin Tan Sri Ibrahim Fikri untuk menyampaikan ucapan aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan yang berbahagia Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara pengacara majlis yang berhormat Tuan Haji Syamuddin Abdul Karim, ahli majlis Musyawarah Kajian di Terengganu. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Belia Sukan dan NGO Negeri Terengganu. Yang berhormat Saudara Haji Khazan bin Cik Mat, Adun Kawasan Seberang Takir. Yang bahagia Syekh Ismail Abdul Karim, Syekh Ismail bin Muhammad Faruk, Timbalan Presiden Persatuan Taekwondo Negeri Terengganu. Grandmaster John He, I must welcome you again to Kuala Terengganu today. I believe it's not your first, second and third time. It's more than that. Welcome back to Kuala Terengganu. Mr. John He is a president of IPMF Korea. Encik Ismail bin Ubaidillah, penolong pengarah unit pembangunan murid di JPN, mewakili pengarah pendidikan Negeri Terengganu. Encik Zulkifli, sahabat saya ni MSN, dari MSN, mewakili pengarah MSN. Wakil DO Kuala Nerus yang ada bersama kita pada hari ini. Ketua-ketua jabatan dan agensi, guru-guru besar, pengetua, penasihat-penasihat kurikulum, ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan saya hormati sekalian. Syukur alhamdulillah. Pada pagi ini kita dapat bersama dalam majlis perasmian program Taekwondo Anjuran Persatuan Taekwondo Negeri Terengganu. Mengambil kesempatan ini, saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Haji Syamuddin, Esko Kerajaan Negeri Terengganu, bagi belia dan sukan dan NGO yang dapat hadir pada hari ini. Saya juga mengambil kesempatan bagi pihak Persatuan Taekwondo Negeri Terengganu ucap tahniah atas pelantikan Yang Berhormat sebagai pengerusi belia sukan dan NGO Negeri Terengganu. Tuan-tuan, puan-puan saya hormati sekalian. Program hari ini merupakan program tahunan yang dianjurkan oleh Persatuan Taekwondo Negeri Terengganu. Ini merupakan program yang pertama yang pernah kita anjurkan. Sebelum ini kita telah mengadakan program-program lain yang kita bergabung dengan Kelab Gemilang Taekwondo Negeri Terengganu, dan program-program ini telah berjalan dengan baik dan lancar. Pada hari ini kalau kita lihat,
selain daripada yang ada pada hari ini, termasuk yang semalam penyertaannya seramai 800 orang. 800 orang yang paling muda sekali, yang paling kecil sekali umur 4 tahun. Jadi 4 tahun dia dah belajar taekwondo. Sukan taekwondo. Yeah. Syukur alhamdulillah selepas COVID-19, inilah program yang besar yang pertama yang kita dapat anjurkan. Program-program lain ada tapi tak sebesar ini. Kita harap di masa-masa akan datang kita boleh buat lagi program semacam ni, insya-Allah dengan sokongan yang berhormat sebagai pengerusi sukan negeri Terengganu. Cara program pada hari ini lah program yang taekwondo yang memfokuskan kepada sparring atau tempur sahaja. Acara sparring ini dapat membina keyakinan dan semangat peserta-peserta. Ini yang kita nak. Tuan-tuan, pemirsa hormati sekalian, selain daripada program dalam negeri, kita juga ada mengantar peserta-peserta kita untuk bertanding di luar negara. Di luar negara ada. Tak tahu di Korea ada. Ada di Korea, saya ingat. Ada. Ada. Tapi the last one was in Bangkok. The last one was in Bangkok. The international game. Yeah. Jadi, di Bangkok, kita telah meraih beberapa emas. 3 emas, 8 perak dan 3 gangsa. Jadi kita ucap tahniah kepada peserta-peserta kita yang telah meraih 3 emas, 8 perak dan 3 gangsa. Kita beri tepukan kepada mereka. Mereka bersaing di peringkat internasional. Selain daripada itu juga kita ada program-program pertandingan dalam negara. Yang baru ni kita ada satu program yang kita sertai sama di Arena Sport Complex Bukit Jalil. Itu juga kita dapat raih pingat-pingat emas, perak dan gangsa. Saya ucap tahniah kepada mereka. Saya harap program ni kita dapat adakan berterusan dari masa ke semasa dengan bimbingan dan kerjasama dari semua pihak, terutama dari MSN, dari semua pihak. Dan kita juga dapat bimbingan dari Grandmaster John He yang selalu datang. Check ni, dia datang ni bukan saja, dia check kita sebenarnya. And bagi good report on this. Thank you so much. Jadi itulah saja ucapan saya, penghargaan kepada semua pihak, kepada jurulatih, kepada semua yang pihak urus dia dan kepada semua, terutama kepada ibu bapa. Kepada ibu bapa yang turut bersama anak dia bertanding, tapi saya tengok yang cemasnya ibu bapa. Yang cemas semalam tu ibu bapa. Ibu bapa kemain dengan selain dengan kamera kat ni, handphone in the left hand, teaching the children what to do. They are trainer also, I think. Jadi itu saja ucapan saya. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Haji Syamuddin dan terima kasih kepada semua agensi-agensi kerajaan yang membantu menjayakan program pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Ahmad Nasir bin Tan Sri Ibrahim Fikri yang merupakan Presiden Persatuan Taekwondo Negeri Terengganu di atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Tepukan gemuruh kita berikan kepada 800 peserta yang telah bersama-sama menjayakan penganjuran pada kali ini dan juga mereka yang telah pun mengharumkan nama negeri membawa pulang 14 pingat yang telah disumbangkan baru-baru ini di peringkat internasional. Alhamdulillah, satu usaha yang cukup baik dan juga tanpa kerjasama daripada Jabatan Pendidikan, semua ini tidak akan berjaya untuk dihasilkan. Untuk itu majlis, tanpa melihatkan masa,
Seterusnya menjemput dan bersilakan yang berbahagia Cikgu Ismail bin Ubaidillah, penolong pengarah unit pembangunan bakat murid, mewakili pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good afternoon. Terima kasih pada saudara pengacara majlis. Yang berhormat Ustaz Tuan Haji Syamuddin Abdul Karim, Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Belia Sukan dan NGO Negeri Terengganu, Yang Berusaha Datuk Haji Muhammad Nasir bin Tan Sri Ibrahim Fikri selaku Presiden Persatuan Taekwondo Negeri Terengganu, ringkasnya PTNT, Yang Berhormat Ustaz Haji Kajan bin Cik Mat, ya, saya sempat sembang tadi, sebenarnya YB Ustaz Syamuddin dengan YB Kazan ni, kalau perasan saya, perasan tak Ustaz? Tak perasan. Saya kariah masjid kamu terliput. Selalu jumpa lah. Terliput. Jadi sekampung ni, dua orang ni. Alhamdulillah. Seterusnya, Master Sheikh Ismail bin Muhammad Farouk, Timbalan Presiden Persatuan Taekwondo Negeri Terengganu, thank you. Grandmaster John Hull Duke Mu, correct. Am I correct? President IPMF from Korea. Dia baru sampai kemarin, saya sempat tanya tadi. Thank you for coming. Seterusnya Encik Abdul Zulkifli bin Muhammad, penolong pengarah kemudahan dan infrastruktur Majlis Sukan Negeri Terengganu. Juga sahabat wakil daripada pejabat daerah Kuala Nerus, ketua-ketua jabatan dan agensi, wakil PPD pun nampak ni, terima kasih datang. Guru besar, pengetua, guru penasihat, co-curriculum, tak lupa pada mak ayah. Memang seperti mana Datuk Haji Manasih sebut tadi, mak ayah yang lebih bersemangat lah. Terima kasih, kerana mak ayah ni tak berkira, sanggup hari ini 16 September kan cuti, sanggup menemani anak masing-masing. Terima kasih kepada ibu bapa dan juga kepada seluruh peserta anak-anak yang sebahagian besarnya rasa memang confirm dari sekolah lah. Jadi terima kasih cikgu ucapkan. Saya lebih suka bahasakan diri cikgu, cikgu forever. Walaupun saya bertugas di jabatan, saya pesan kawan-kawan panggil cikgu. Tak selesa dengan panggil tuan-tuan, panggil saja cikgu. Juga pada para hadirin yang hadir hari ini, sangat meriah nampak hari ini kompleks sukan ni penuh. Di luar dengan masa saya lalu tadi, ada pinball, lawn bowl, bowling padang tu, dengan bola sepak, meriah tak kira cuti. Inilah semangat kesukanan yang ada. Jadi dari pihak JPN Terengganu, Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, memang sangat menghargailah usaha ini demi kemenjadian murid. Untuk makluman semua, saya di bawah, kalau di jabatan tu saya di bawah yang ada gambar tu, Cik Kamal Khamsah Elias, Cik Kamal Elias Khamsah bin Muhammad. Dia timbalan pengarah lah. Saya sempat mesej dia bagi tadi, ada apa nak pesan, sebab dia ada 3 program hari ini YB. Tak sempat. Satu di Kuala Nerus tu lah, di Bandar Baru. Ada 2 lagi, jadi tak sempat. Jadi dia mesej saya tadi, minta saya wakil, insyaAllah. Tuan pengarah juga, Haji Abdul Mu'i Bengah, menyampaikan salam lah dua-dua ni. Assalamualaikum. Minta maaf banyak-banyak tak dapat bersama tuan pengarah pagi tadi dalam perjalanan ke Kuantan. Jadi begitulah, ya, bila dah ada jawatan macam tu, dia perlu utamakan tugas dia lah, bersama dengan menteri, bersama dengan ketua pengarah. Jadi kami ni yang di bawah-bawah ni kena bersedia. Jadi alhamdulillah saya dapat hadir. Walaupun pada asalnya kita semua ni memanglah cuti kan.
Anak-anakmu bising juga ni. Tapi saya cuba selitkan masa agar dapat sampaikanlah amanat daripada pengarah. Tadi saya WhatsApp dia pagi, dia sempat, ada apa pesan tak tuan? Dia pesan apa? Master Sheikh, tuan pengarah saya pesan, jangan baloh. Jadi yang faham, fahamlah ni. Ya? Ini saya tuju kepada persatuan dan juga yang mana terlibat dengan taekwondo ni, jangan baloh, dia kata. Mana adalah sesuatu tu. Jadi saya tak perlu detailkan di sini, yang faham, faham. Cuma dari pihak kami jabatan, kita tak ada halangan. Program ini sangat bagus ya, untuk pelajar. Jadi sektor pembangunan murid yang saya ada sekarang ini menekankan kemenjadian murid. Jadi melalui aktiviti beginilah, macam taekwondo dan suka-suka yang lain lah, dapat membentuk jati diri anak-anak pelajar kita lah. Ya? Jadi kita nak cuba elak masalah-masalah sekarang ni, gejala sosial dan sebagainya, kita cuba elak. Bila anak-anak terlibat dalam bidang sebegini, maka automatik dia akan jauh daripada yang negatif itulah. Itu yang kita usahakan. Ya? Jadi pihak jabatan sangat menyokong dan insyaAllah anak-anak ni sijilnya peringkat negeri lah. Okay? Memang kita pentingkan, Kementerian Pendidikan Malaysia memang pentingkan penglibatan pelajar. Dia ada markah, kita panggil markah PAJSK yang menyumbang 10% untuk masuk ke universiti lah. Kita harap anak-anak kita ni biar cemerlang dua-dua. Cemerlang kurikulum, cemerlang akademik. Dua-dua. Supaya jadi insan yang berguna lah. Sebagaimana tagline pengarah kita Terengganu pun ada tagline dia, dia panggil AMN. Pernah dengar tak? Kalau warga pendidik dia tahulah AMN. Anjakan Muafakat Nekat. Jadi ini salah satu. Maknanya bekerjasama dengan semua agensi, GO, NGO, kita bekerjasama bagi membentuk kemenjadian murid. Salah satu dalam AMN ni ditekankan kepentingan solat, Ustaz YB. Ya? Pandai mengaji. Ya? Walaupun kalau untuk yang agama lain, memang semua agama rasanya mengajar berbuat perkara yang baik. Nanti minta Ustaz ulas lain ni. Ya? Tak ada agama yang suruh buat jahat. Ya? Jadi dari segi tagline Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, KPPM, Datuk Fakharuddin, dia pun ada juga tagline dia. Dia panggil ABC. Anak yang baik lagi cerdik. Itu yang diwar-warkan. Datuk Fakhar ni memang rajin datang Terengganu. Betul lah, dia baik dengan pengarah kita lah. Okay, ABC ni maknanya dia nak yang baik dulu. Anak ni biar baik, cerdik tu automatik datang kemudian, dia kata. Dia memang betul lah. Okay? Memang ada yang tak baik tapi cerdik kan. Tapi kita nak cerdik yang berfaedah. Ramai yang cerdik tapi cerdik ke lain tu kita tak ambil lah. Kita ke arah yang positif. InsyaAllah ya anak-anak, anak-anak pelajar cikgu, jadilah anak yang baik. InsyaAllah semuanya cerdik-cerdik nanti. Dan bila dah besar menyumbang kepada ibu bapa, pada agama, pada negara lah. Okay? Tak lupa, tak lewat juga saya ucap selamat Hari Malaysia, dia lupa. Ya? Hari ini 16 September kan. Okay, saya rasa tak perlu saya cakap panjang. Saya nak ucap terima kasih pada Persatuan Taekwondo Negeri Terengganu ini di bawah pimpinan Datuk Mak Nasir, Haji Mak Nasir, kerana telah melahirkan ramai pelajar. Bukan saja di peringkat kebangsaan, peringkat internasional, peringkat antarabangsa. Ya, terima kasih banyak. Yang ini juga maknanya persatuan naik nama, JPNT pun naik nama. Jadi setiap bulan sebenarnya kami ada perjumpaan bulanan. Dan rasanya pernah kita panggil lah. Yang mana menang, peringkat kebangsaan ke atas, kita bagi penghargaan. Setiap bulan ada perjumpaan. Cuma tarikh tak fix lah. Tengok pada kelapangan tuan pengarah kita. Memang kita raikan pelajar-pelajar kita yang cemerlang ni, akademik dan juga kurikulum. Itu harapan kita lah. Dan rasanya ringkas saja, sebab lepas ni kita bagi peluang pada Yang Berhormat Ustaz untuk majlis penutupan rasmi. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih pada semua yang terlibat secara langsung maupun tak langsung. Semoga kejohanan ini dipahamkan yang first lah.
Yang bermakna bila ada pertama, ada yang kedua. Agar lebih ramai lagi yang terlibat dan memberi manfaat kepada pelajar-pelajar, insyaAllah. Jadi untuk itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Cikgu Ismail bin Ubaidillah di atas susun bicara dan juga sulaman pesan yang telah pun disampaikan sebentar tadi. Kesatuan antara persatuan, jabatan yang bergerak berpadu tenaga membangunkan segala aspek sukan terutamanya seperti yang dianjurkan pada hari ini. Pastinya pimpinan kerajaan negeri akan memberikan sokongan dan dukungan seiring dengan Terengganu maju berkat sejahtera. Seterusnya, marilah sama-sama kita dengarkan ucapan daripada pengurusi jawatankuasa pembangunan belia sukan dan NGO Negeri Terengganu. Dengan penuh takzimnya, majlis menyebut dan persilakan Yang Berhormat Haji Syamuddin bin Haji Abdul Karim untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan perasmian penutup Kejohanan Taekwondo Negeri Terengganu kali pertama 2023. Dipersilakan Al-Fadhil Yang Berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Terima kasih saudara pengacara majlis yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Nasir Tan Sri Ibrahim Fikri, Presiden Persatuan Taekwondo Negeri Terengganu, Yang Berhormat Tuan Haji Khazan Cik Mat, Ahli Dewan Undangan Negeri Seberang Takir, Master Sheikh Ismail Muhammad Farouk, Timbalan Presiden Persatuan Taekwondo Negeri Terengganu, Yang Berbahagia Grand Master John Her, Presiden IPMF Korea, Yang Berusaha Encik Ismail Ubaidillah, Penolong Pengarah Unit Pembangunan Bakat Murid Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, Encik Zulkifli Muhammad, Mewakili Pengarah Majlis Sukan Negeri, Ketua-ketua Jabatan, Guru-guru Besar, Pengetua, Guru Penasihat Core Curriculum, para ibu bapa dan tidak dilupakan pada semua peserta, hadirin hadirat, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan keizinan pada kita.